Tadi sama Saji Satono, saksikan laga akhir Fogo Romas Cup 2024 seri ke-9 yang mempertemukan Kecamatan Sajat berhadapan dengan Kecamatan Sejangkung di lapangan bola Gapsis Minggu 18 Agustus 2024. Fogo Romas Cup 2024 seri ke-9 kali ini diikuti oleh 32 tim yang berasal dari 19 kecamatan se-Kabupaten Sambas, termasuk Kecamatan Sajingan dengan menurunkan 2 tim. Sampai akhir babak kedua laga berlangsung sangat sengit dengan skor imbang 0-0 sehingga dilanjutkan dengan babak penalti dengan hasil akhir dimenangkan oleh Kecamatan Sajat. Mewakili Ketua Fogo Romas, Jakob Pujana menyampaikan bahwa pergelaran laga Fogo Romas Cup 2024 seri ke-9 ini merupakan wujud komitmen dari Ketua Fogo Romas dalam rangka memajukan prestasi olahraga sepak bola Kabupaten Sambas. Tahun depan Fogo Romas Cup seri ke-10 akan kembali dilaksanakan. Ketua ASKAP PSSI Kabupaten Sambas Eko Supriyatino berharap dengan kembalinya Coach Japridin Anwar, ke depan prestasi olahraga sepak bola lebih baik, terutama dengan Bupati Satono. Mewakili Bupati Sambas dalam memberikan sambutan, Camat Sambas Slamet Riyadi mengaku merasa sangat senang atas prestasi dari seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas dalam kompetisi Fogo Romas Cup 2024 seri ke-9 ini. Slamet berharap atas pelaksanaan laga seperti ini mampu mengasah bakat-bakat pemain sehingga ke depan prestasi olahraga sepak bola Kabupaten Sambas mengalami peningkatan. Oleh karena itu, pada kesempatan itu juga tadi disampaikan oleh panitia, untuk pertama sekalinya 19 kecamatan yang ada di Kabupaten Sambas ikut serta dalam kejuaraan Fogo Romas itu. Baik, kesempatan kita kepada yang muda-muda untuk menjadi juara, baik ke depannya nanti yaitu Sejangkung, Sajat, dan Sajingan akan berprestasi lebih baik lagi, dan Sambas akan men-spot semuanya, membawa nama baik daerah Kabupaten Sambas pada event-event lebih besar nanti. Sehingga untuk kita pun dan luangnya nanti, kita akan berprestasi membawa nama baik daerah itu. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sambas melaporkan.